Di sisi lain, musisi Erwin Gutawa dan sang putri Aluna Sagita Gutawa yang memiliki passion yang sama di bidang musik juga sering menjadikan sang anak sebagai tempat bertukar pikiran dalam hal musik. Tidak hanya sekedar diskusi, belakangan pasangan ayah dan anak ini bahkan sering menjadi partner dalam beberapa proyek. Emang lucu sih ya, mungkin teman-teman gue aja juga kadang suka bingung kok bisa sih kerja kayak gitu sama papa gitu. Tapi memang aku bersyukur banget sih, maksudnya mungkin aku enaknya memang aku sering bisa diskusi sama papa, terus juga papa juga jarang juga mungkin gitu papa bisa menerima sudut pandang aku dan menerimanya, maksudnya nggak menolak, oh ya kamu harus nurut sama papa, nggak gitu. Jadi apa papa juga membebaskan aku, pokoknya asik sih kerja sama mama papa juga, ya pastinya aku belajar banyak juga. Dan ya hubungannya memang kita dari dulu emang deket banget sih karena kita passionnya juga mungkin sama gitu. Well, itu tadi beberapa artis yang menjadikan anak-anaknya sebagai partner dalam banyak hal agar dapat terus memantau perkembangan sang anak.